Selamat datang Pak Gubernur. Ya, silakan. Teman-teman DPP, izin Pak, kami sampaikan proyek tol Semarang Demak kita di seksi 2, Pak. Ya. Seksi 2 PP dengan WIPA, PP 75%, WIPA 25. Ini lokasi kita dari Interting Sayung. Interting Sayung kemudian sampai ke Lingkar Demak, Pak. Lokasi kita di mana sekarang? Posisi kita sekarang di daerah sini, Pak. Bungurawi, Pak, STA 15. Ya. Jadi kalau konstruksi ini elevated, Pak, second pile. Ya. Daerah ini elevasi timbunan, Pak. Alhamdulillah kita progres sekarang sudah 58% dari rencana 53. Rencana target selesai di akhir Oktober 2022, Pak. Untuk saat ini kita pekerjaan fokus tinggal sisi sini, Pak, dan sisi arah Demak. Kalau daerah sini sudah hampir semua terkonstruksi. Yang untuk daerah timbunan kita ada nama preloading, Pak, masih tunggu untuk masa penurunan. Jadi ini ikhtiar kita bersama yang sudah lama sekali untuk bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang ada di Kaligawi. Dan wilayah antara Semarang Demak di Sayung ini memang menjadi perhatian kita semuanya. Ketika jalan ini jadi, ada dua hal yang kita bisa dapat. Satu, insya Allah transportasi akan bisa punya alternatif jalur yang lancar. Yang kedua, beberapa ruas yang biasanya terjadi rob, insya Allah juga akan bisa kita tangani. Meskipun belum semuanya, ikhtiar inilah yang harapannya akan bisa membantu untuk menyelesaikan. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berkorban demikian banyak dari hartanya untuk diberikan kepada negara dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Terima kasih. Kita menargetkan akan selesai konstruksi di 28 Oktober tahun 2022 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kita akan mempercepat 2 bulan dari target yang tadinya bulan Desember. Ini paket kedua yang dikerjakan oleh konsorsi PTPP dan Wijaya Karya. Kita dengan porsi 75% dan Wijaya Karya 25%, total proyek ini 5,7 triliun. Kita mengharapkan dengan selesai paket kedua ini, kita akan terus memperhatikan kualitas dan juga kesehatan keselamatan kerja. Ini yang paling penting dalam pekerja suatu proyek, jangan sampai ada kesalahan kerja. Tentu ada banyak kesulitan ya, kita melewati rawa dan beberapa hal. Ada teknik-teknik yang kita gunakan dalam proyek ini agar tidak terjadi kecelakaan konstruksi. Nah itu PTPP sangat memperhatikan bagaimana teknik-teknik yang terbaru itu kita aplikasikan di jalan tol ini agar aman digunakan nanti ke depannya. Pada saat Pak Presiden datang ke sini, dia sungguh antusias jalan sampai ke ujung. Sebenarnya ingin melihat seberapa hebat kira-kira pekerjaan ini. Awal-awal dulu Bapak Ibu, pada saat pekerjaan ini mau dibuat, Pak Danang datang ke rumah saya membicarakan bahwa rasa-rasanya kita mesti membuat jalur transportasi antara Semarang Demak. Saya sampaikan pada saat itu problem yang ada di sekitar sini antara lain adalah banjir, antara lain. Dan land subsidence di area ini lumayan parah. Sehingga kita dihadapkan pada situasi yang tidak mudah. Pada saat itu saya sampaikan sama Pak Danang, Pak, ya bisa Pak. Gimana kalau desain-desain jalan yang akan kita buat itu nantinya sekaligus menjadi tanggul? Waduh, ini nggak gampang, Pak. Ya, kalau gampang yang menyelesaikan banyak orang. Dan ini sulit, maka kita selesaikan bareng-bareng. Itu ceritanya. Dan terima kasih waktu itu dipaparkan termasuk bagaimana konstruksi yang akan dibuat di dalam laut itu. Dan teknologi dengan menggunakan bambu, seperti tadi contohnya ya Mas, terima kasih dibuat. Saya sampai ini masih penasaran, Mas. Ingin nonton saya uji cobanya itu, seberapa. Baik teori dan simulasinya dulu sudah pernah dipaparkan, dari berbagai lapis ditekan, dan kemudian dia akan solid di situ.
saya senang karena saya lihat wajah-wajah insinyur Indonesia yang mengerjakan itu. Dan kesempatan itu mesti diberikan. Dan kalau hari ini progres itu sudah muncul, 28 Oktober nanti ya, nanti mau kita apa selesaikan, ini menjadi harapan banyak orang. Tidak hanya jalan saja, tapi sekaligus sebagai tanggul. Tidak hanya tanggul saja, karena ada area yang kering. Tidak hanya itu saja, area ini punya manfaat yang tinggi. Kunjungan bapak-bapak sekalian buat kami sangat berarti. Untuk apa? Untuk meyakinkan pada publik progresnya bagus, pekerjaannya bagus, dan kemudian ada harapan masyarakat, ya, Kali Gawe tidak akan macet, ada alternatifnya. Karena dari Semarang sampai ke Demak, sampai ke Kudus, Bapak Ibu tahu, orang kaya Indonesia itu dari Kudus, atau karena tempatnya Kudus gitu. Sehingga industri yang tumbuh di sana juga luar biasa. Pengusahanya sudah protes sama saya. Mas Ganjar, ini masa Kali Gawe nggak bisa diselesaikan? Ya bisa, tapi itu takes time dan butuh duit yang banyak. Teman-teman insinyur-insinyur ini dari BP ini seperti menyulap sesuatu yang kemudian dulu dibayangkan itu tidak mungkin, dan hari ini bisa dilihat visualnya. Kami menunggu 28 Oktober 2022. Rasanya saya ingin beli mesin waktu aja. Apakah bisa dilakukan percepatan untuk kita bisa melihat selesai minggu depan? Tentu maunya manusia dan karpin bilung seperti itu. Tapi kita lihat pekerjaan yang sangat progresif. Kami appreciate. Kami menyampaikan terima kasih. Selamat bekerja. Titip ya mas, menjaga prokes, titip keselamatan kerja. Karena itu bagian dari cara kita menjaga kawan-kawan yang bekerja. Kawan-kawan.